Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takun al-khamisata ay mubghidan fatahlik." Jadilah kamu seorang alim, pelajar, pendengar atau pencinta ilmu. Jangan kamu menjadi yang kelima, yaitu pembenci ilmu, maka binasalah kamu. Kaum muslimin dan muslimat, ada beragam cara untuk mengamalkan hadis yang saya bacakan tadi. Mulai dari menjadi pelajar, guru, dan aktivis lain di bidang ilmu, seperti membantu pelajar dan pengajar dalam bidang fasilitas. Berinfak bisa menjadi salah satu bentuk wasilah kita dalam mengamalkan hadis tersebut. Dengan infak untuk pesantren, insya Allah, hasil dari infak tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan ilmu, baik berupa asrama tempat tinggal santri, ruang belajar, ataupun ruang ibadah. Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo membuka kesempatan untuk muslimin dan muslimat dari manapun untuk berinfak melalui website kami, Infak Al-Mubarok Manggisan. Silakan kunjungi website infak.almubarokmanggisan.ponpes.id. Kemudian scroll ke bawah untuk mengisi data diri. Setelah mengisi data diri, kemudian klik infak sekarang. Lalu lanjut ke halaman berikutnya guna melanjutkan infak via rekening bank. Jangan lupa untuk konfirmasi dengan cara klik tombol konfirmasi. Mari berinfak melalui Infak Al-Mubarok Manggisan untuk menunjang pendidikan agama, melahirkan ahli ilmu dan menjadikan Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu terbaik di Indonesia. Semoga para dermawan mendapatkan manfaat dari amal mereka baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.